Kita dianjurkan teman-teman mengemas ibadah itu supaya menjadi lebih besar pahalanya. Ya, para sahabat ridwanullahi alaihim itu 6 bulan sebelum Idul Adha. Ya, kalau kita sekarang sudah masuk mungkin ya. Kurang lebih 6 bulan sebelum Idul Adha itu mereka sudah membeli dombanya. Lalu sengaja digemukkan. Diberi makan, digemukkan, dirawat ya, sampai nanti Idul Adha sudah sangat besar sempurna baru disembelih untuk Allah. Itu namanya kemasan. Beda pahalanya dengan orang hari hanya tiba, beli saja apa yang ada, sembelih. Ya ini mirip saya bilang kalau ada orang yang mau sholat malam, beda pahalanya antara orang terbangun, saya bangun 3:30, subuh masih 4:30, 1 jam sholat deh. Dengan orang yang, kebetulan dia bangun, dengan orang yang dari malam sebelum itu sudah programin, saya akan sholat malam sebentar. Dibunyiin jam beker, dia pilih mukena dan baju koko yang dia mau pakai, sejadahnya dibubi minyak wangi. Pada saat bangun dia mandi dulu biar segar, dia pilih baju yang terbaik. Ini dapat double pahala. Pahala sholat malam dengan pahala kemasannya itu. Jadi mengemas ibadah itu bagus, asal ada perintahnya ibadah itu ya. Kita memberikan buah-buahan kepada orang tua kita dengan beli di kresek saja, dengan kita pakaiin keranjang, pakai plastik, ditata rapi seperti kalau kita mau kasih pejabat pemerintah, maka beda pahalanya. Pahala baktinya dapat, pahala itu juga dapat. Semuanya bisa begitu. Semuanya bisa begitu, termasuk juga meninggalkan dosa-dosa. Kita bisa mengemas keadaan supaya tidak terjerumus dalam dosa-dosa tersebut. Dan ini semua ada ekstra pahala. Makin besar upaya kita untuk kebaikan-kebaikan tersebut, maka makin besar pula pahalanya. Makin besar pula pahalanya.